Assalamualaikum sahabat semua. Kembali bersama Melina Mustahlin yang pada hari ini hari Ahad 2 Juli 2023 saya sedang berada di rumah Bu Hajar Roni Sandra karena pada hari ini kita akan melaksanakan arisan Ikatan Persatuan Kaji IPH Pekanbaru 2015. Nah, ini kita makan-makan dulu sebelum ustaznya datang. Ini bendahara kita Bu Haja Herlina Tarikan di sana, di sana yang baju kuning, yang makan kerupuk Malaysia. Udah habis. Jadi nanti Bu Haja Roni ke Malaysia harus bawa double. Nah, ini tuan rumah kita yang cantik jelita, namanya Bu Haja Roni Sandra. Nah, itu Bu Haja Yanti jadi asisten bendahara pagi ini, di sebelahnya Bu Haja Dermawati. Sahabat kita ini guru SMP 23. Alhamdulillah saya Haja Merlina sudah bayar baru makan. Bayar dulu baru makan. Itu jargon kita di sini ya. Untuk kita bergara-gara bercanda. Senang. Nah, di sana yang cantik jelita Ibu Sabaria. Ya. Nah, istri Pak Haji Yus nah sedang minum. Cantik kan? Nah, ini Nani Seng Ayu Ki Bu Hajah Yuni Kiswanto. Apa itu? Kue apa itu? Apa tuh? Apa tuh? Agar-agar ya. Entahlah pokoknya. Nah, ini Ibu Haja Suryati yang tetap awet muda dan ini cantik jelita di samping saya Bu Haja Yarni. Lagi minum apa Bu Haja? Lagi minum jus. Jus apa? Jus mangga. Mangga itu ya. Iya. Pakai apa tadi kalian? Tiasip ya apa? Ya gitu. Agar-agar ya begitulah pokoknya enak ya kan? Iya. Nah, di sebelah sana ada bapak-bapaknya. Nah, ada bapak-bapaknya yang empat, jadi menjelang yang lain datang kita makan dulu. Ini ada peyek, itu minumannya, itu kue-kuenya. Nah, itu di depan tuan rumah minuman yang enak banget. Baik sahabat, nanti ikuti ya, kita tunggu ustaznya datang, kita akan menunggu sama untuk kajian IPH bulan Juli 2023. Jadi katanya hampir 9 kilo motor haram. Jadi 3 hari atau 4 hari mau haji itu tidak ada bis sama sekali. Kita kan dulu memang kayak gitu juga kan, memang tidak ada bis. Ya mereka pakai. Oh iya, baiklah, baiklah. Dan terbaru satu lagi sekarang. Sahabat, setelah diisi dengan kajian, berdiskusi saja karena ustaznya enggak datang, kita makan nasi ya. Nah, makan kita hari ini sedap ini, asam pedas daging. Ngeri nih asam pade daging nih, enak betul nih. Asam pade daging weh. Keren ya asam pade daging nih, jarang ada di restoran nih. Sedap. Jarang awak gue. Asam pade daging enak ini ya. Ini. Oh iya Pak, sambal lado kok Pak. Sambal lado. Bang. Rasa dulu Pak, baru tahu ada terasi apa enggak. Pakai terasi dulu. Nah, ini goreng ikan asin sepertinya ya, dengan jengkol, terong hijau dan jariang. Jariang Pak, ya jariang enggak jengkol. Itu urap ya atau anyang. Kalau bahasa ini kampung mah sekol katanya. Ayam dan itu yang sedap itu sampah de daging. Baik, bapak-bapaknya dulu, ibu-ibunya nanti ya. Orang depan dulu nasi. Ibu-ibu, Bu Haja Roni buat asam pade daging. Sedap, ayo kita makan. Mantap-mantap, jarang tuh. Tergelincir matahari yang asam pedas daging itu ya masak tuh. Iya. Enak. Ya kalau bisa gitu ya, itu praktis-praktis ya, saja. Enggak apa-apalah. Tapi sudah tahu kalau itu Bu, situ bisa tadi situ ada juga tuh. Ini ya. Iya, mampet ya Bu. Pakai itu aja Bu. Ini ya. Jengkol. Sambal macam-macam, sambal buru-buru namanya. Buru-buru itu enak, Pak. Enak. Yang sedap. Ayam kecap. Iya. Iya, silakan Bu, ambil aja.
ada. Setelah berdiskusi membahas beberapa kajian, kita makan siang makan besar dengan menu yang istimewa. Salah satunya adalah asam pedas daging. Sahabat dari Jalan Pejebat, di kajian IPH arisan bulan Juli 2023, Marlina Arma Salim menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.